karena saya baru saja menyaksikan film Avenger Infinity War. Dan yang menarik dari film ini adalah tokoh antagonisnya Thanos. Bagi saya, sebenarnya Thanos punya tujuan yang baik, yaitu untuk menjaga keseimbangan alam semesta. Tetapi diaplikasikan dengan cara yang salah, akhirnya banyak orang yang menderita. Begitupun dalam kehidupan kita, terkadang kita punya tujuan yang baik, tetapi ketika diaplikasikan dengan cara yang salah, akhirnya hasilnya jadi kurang baik. Oleh sebab itu, hari-hari ini mari minta hikmat sama Tuhan, supaya tujuanmu yang baik dapat kau aplikasikan dengan cara yang benar, sehingga hasilnya bisa jadi baik. Mari terus dalam Tuhan, God bless you.